Assalamualaikum sahabat bunda, ketemu lagi dengan saya Bunda Hanica. Yang kali ini saya mau membuat camilan untuk anak-anak yang saat ini lagi digemari, yaitu jagung manis keju. Selamat mengikuti dan jangan lupa subscribe. Nah, bahan-bahannya sudah saya persiapkan. Ini ada 3 buah jagung manis, terus 1 sendok makan margarin, keju, dan susu kental manis. Langsung saja ya, kita membuat. Nah, ini jagungnya belah dulu jadi 2 ya, potong jadi 2 bagian seperti ini. Karena pancinya kecil. Selanjutnya ini kita rebus airnya sampai mendidih. Kita tunggu ini sampai mendidih. Saya mau tutup dulu pancinya. Nah, selanjutnya ini sudah mendidih, saya mau masukkan jagungnya. Tunggu selama 7 menit. Jadi kita tutup dulu ini. Oke, ini sudah 7 menit. Nah, matikan dulu kompornya ya. Ini terus ambil jagungnya. Ditiriskan. Tunggu ini sampai dingin, lalu kita pipil, kita ambil bijinya ini. Nah, sementara ini sambil menunggu jagungnya dingin, kita tiriskan dulu ya. Nah, selanjutnya jagungnya mau saya lepas ya, atau dipipil ini. Ini saya pakai pisau yang bagian tidak tajamnya. Kita buat jalan dulu. Nih. Nah, selanjutnya tinggal lepaskan saja. Nah, seperti ini kalau sudah ada jalannya. Nah, setelah jagungnya dipipil, ini saya mau merebus air lagi sebanyak 500 ml ya. Kita dudukkan dulu ini. Sudah mendidih. Nah, selanjutnya saya mau memasukkan jagungnya ke dalam air. Ini rebus selama 7 menit.
Sudah 7 menit. Kita lihat hasilnya. Ini sudah mendidih ya. Sahabat Bunda, matikan kompornya. Kita aduk sebentar. Selanjutnya saya masukkan margarinnya. Terus aduk-aduk. Tutup dulu hingga 30 menit. Oke sahabat Bunda, ini sudah 30 menit ya saya tutup setelah mendidih tadi. Nah, kondisi pancinya agak hangat ini sudah. Selanjutnya saya mau menyajikan. Jadi jagungnya ini taruh di dalam mangkok atau gelas. Ambil secukupnya, lalu beri susu kental manis. Selanjutnya saya mau kasih keju di atasnya. Nah sahabat Bunda, ini sudah jadi jagung manis kejunya seperti ini. Sahabat Bunda, inilah hasil akhir masakan kita kali ini, yaitu jagung manis keju. Nah, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di resep-resep saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.